Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran kimia dasar. Dengan topik kita adalah koloid. Nah, sesuai janji saya di video sebelumnya terkait koloid, topik kita kali ini adalah komponen dari koloid. Yang pertama ada aerosol. Aerosol ini adalah sebutan untuk koloid yang medium pendispersinya adalah gas. Nah, aerosol ini terbentuk karena adanya pendorong atau propelan, misalnya klorofluorokarbon atau CFC dan karbon dioksida. Klorofluorokarbon atau CFC ini sering kita temukan di AC, kemudian di pendingin ruangan, di AC mobil atau AC ruangan itu pasti ada CFC-nya. Kemudian di kulkas ya, atau kita sebutnya freon ya, istilah komersilnya adalah freon. Tapi CFC ini sudah dilarang ya, penggunaannya sudah dilarang karena terbukti bisa melubangi ozon dan merusak lingkungan. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah asap, awan, kabut, obat nyamuk, semprot, parfum, hairspray, dan cat semprot. Jadi medium pendispersinya adalah gas atau zat pelarutnya adalah gas. Jadi kalau kita menggunakan apa ya, obat semprot, obat nyamuk semprot itu misalnya Baygon atau HEAT, itu adalah salah satu contoh aerosol yang sering kita temui. Atau kalau kita sekarang berada di luar ruangan ya, coba keluar ruangan kemudian lihat ke atas, di situ ada awan, di situ ada kabut atau asap, itu adalah aerosol. Jadi koloid yang medium pendispersinya adalah gas. Kemudian yang selanjutnya adalah sol. Kalau sol ini sebutan untuk partikel padat yang terdispersi dalam partikel cair. Contohnya sol emas, sol belerang, sol kanji, tinta, cat, darah, sabun, deterjen, deterjen yang cair itu ya. Kemudian lem, kecap, dan saus. Jadi itu adalah, kesemuanya adalah contoh dari koloid yang jenis sol. Kalau seandainya kita pergi ke dapur, lihat kecap, itu kan sepertinya cairan begitu ya. Sepertinya dia homogen antara yang satu dengan yang lain. Kalau kita lihat pakai mata, artinya dia homogen dan antara pelarut dan zat pelarutnya selalu sama. Artinya tidak bisa dibedakan. Berbeda lagi kalau kecap itu kita ambil satu tetes ya, kita masukkan ke dalam kaca preparat, kemudian kita amati di dalam mikroskop, maka kita akan tahu bahwa zat-zat yang terkandung dalam kecap itu tidak sehomogen yang kita lihat dengan mata. Artinya ada zat terlarut dan zat pelarutnya itu sebenarnya terpisah, tetapi karena ukuran partikelnya sangat kecil, sebagaimana yang di video sebelumnya kita bahas, ukuran partikel koloid adalah 1-100 nanometer, sehingga secara makroskopis terlihat homogen, tapi secara mikroskopis terlihat heterogen. Sebentar, ada gangguannya, mohon maaf ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah gel. Gel ini terbentuk dari sol leofil yang zat terdispersinya mengabsorpsi medium dispersi. Gel juga disebut dengan koloid setengah kaku karena sifatnya cair namun agak padat. Contohnya jelly, agar-agar, gelatin, gel rambut atau pomade itu ya, dan lain-lain. Kalau kita lihat agar-agar itu yang kita buat, itu kan awalnya cair, kemudian memadat, kemudian ketika kita makan, fasenya fase padat, tapi sebenarnya adalah cair. Karena agar-agar yang kita makan itu adalah partikel cair yang terdispersi dalam partikel padat, sehingga bentuknya seperti itu. Bentuknya bening, seperti air gitu ya, tapi sebenarnya dia padat, jelly pun seperti itu. Kemudian ini contohnya agar-agar ini, bentuknya seperti air, hanya saja karena karena zat terdispersinya itu mengabsorpsi medium dispersi, maka bentuknya adalah seperti ini. Kemudian lanjut, emulsi. Yang keempat itu emulsi. Emulsi adalah sebutan untuk partikel cair yang terdispersi dalam partikel cair. Jadi zat cair yang terdispersi dalam zat cair. Nah, emulsi ini terbentuk apabila partikel cair tidak saling melarutkan, artinya mereka hanya bercampur begitu saja. Emulsi ini terbentuk karena adanya emulgator atau pengemulsi yang menstabilkan campuran. Contoh pengemulsi adalah sabun membuat minyak dan air bercampur, iya ya.
Kemudian kasein, kasein ini enzim protein susu yang mengemulsikan susu. Kemudian kuning telur yang mengemulsikan mayonnaise. Nah, kalau kita lihat atau mahasiswa perempuan ya, mahasiswi ya, kalau kita mencuci piring kotor yang ada minyaknya, gimana caranya? Kita kan pasti akan melarutkan sabun yang sudah ada airnya, kemudian kita letakkan ke dalam piring yang kotor tadi. Nggak perlu lama, kita diamkan 1-5 detik saja. Minyak ini akan bercampur karena sabun adalah satu emulsi yang bisa bercampur, yang bisa mencampur minyak dengan air karena sebagai emulgator atau pengemulsi. Nah, emulsi ini terbagi lagi, ada yang disebut dengan emulsi minyak dalam air, di mana minyak atau zat yang tidak bercampur dengan air terdispersi dalam air, contohnya adalah santan, susu, dan lateks atau karet. Kemudian emulsi air dalam minyak, di mana air terdispersi dalam minyak atau zat yang tidak bercampur dengan air, contohnya adalah mayonnaise, minyak ikan, minyak bumi, dan mentega. Kemudian komponen dari kalau yang lain adalah buih. Apa sih buih? Kita sering ya tahu ya buih itu apa kalau kita mencuci ada buihnya. Nah, itu adalah buih. Itu ternyata adalah koloid. Jadi buih adalah sebutan untuk partikel gas yang terdispersi dalam partikel cair. Buih itu terbentuk karena adanya pembuih yang menstabilkan campuran, misalnya sabun, deterjen, dan protein. Buih ini terbentuk dari zat cair yang mengandung pembuih yang kemudian dialir gas. Contohnya adalah buih sabun, krim kocok, dan krim cukur. Jadi kalau kita mengucek baju yang ada sabunnya, itu berarti kita telah memasukkan gas ke dalam buih tersebut sehingga jadinya adalah koloid. Yang selanjutnya adalah, mohon maaf, yang selanjutnya adalah sifat-sifat koloid. Nah, sifat koloid itu yang pertama efek Tyndall. Ini efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Kalau misalnya kita punya larutan gula, kita punya misalnya yang contohnya larutan ini adalah saya pakai larutan gula, kemudian contohnya koloid saya pakai susu, kemudian yang suspensi saya pakai air ini ya. Oh, jangan. Saya pakai air yang keruh. Kemudian sama-sama saya beri center. Kemudian sama-sama saya berikan cahaya, maka hasilnya adalah seperti ini. Kalau larutan, jadi dia langsung diteruskan gini ya, cahayanya diteruskan, tembus. Kalau koloid dihamburkan, partikelnya terdispersi tapi tidak terlihat. Hal ini karena berkaitan dengan ukuran molekul koloid, yaitu 1-100 nanometer. Sedangkan larutan adalah di bawahnya 1 nanometer, sehingga larutannya itu seakan-akan bercampur. Dan ketika diberi center, diberi cahaya, maka akan diteruskan begitu saja. Tapi kalau koloid, karena partikelnya sudah lebih besar, maka dihamburkan. Tapi partikel terdispersinya tetap tidak terlihat. Jadi kalau kita menyorot susu ya, susu di dalam gelas, kemudian kita sorot seperti ini, cahaya center itu tidak diteruskan seperti kalau cahaya senter itu dikenakan pada larutan. Jadi dia menghamburkan, tapi partikel terdispersinya tetap tidak terlihat. Jadi hanya lebih terang begitu saja. Beda dengan suspensi, karena suspensi ini ukuran partikelnya jauh lebih besar, dia bisa meneruskan atau bisa menghambur, bukan meneruskan ya maksudnya, dia bisa menghamburkan cahaya dan partikel terdispersinya terlihat. Ini bisa kalian coba di rumah dengan bahan-bahan yang ada di rumah ya. Silakan dicoba dan di presenter. Ini adalah percobaan sederhana, bisa dilakukan siapa saja di rumah dan bisa dilakukan kapan saja. Silakan, perlu dicoba. Kemudian yang selanjutnya, contoh efek Tyndall, sorot lampu mobil ketika berkabut itu kalau kita lihat kan bisa terlihat banyak kabut ya. Kemudian sorot lampu proyektor film dalam bioskop yang diberi asap. Kemudian berkas sinar matahari melalui celah daun pohon di pagi yang berkabut ini bisa kita amati. Atau kalau kalian mau melakukan eksperimen sendiri, silahkan metodenya seperti ini. Yang selanjutnya adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak zigzag partikel koloid yang disebabkan oleh tumbukan tak seimbang antara partikel terdispersi dengan pendispersi.
Gerak borong ini menstabilkan kulit karena mengimbangi gaya gravitasi yang dapat menyebabkan pengendapan. Yang selanjutnya adalah muatan koloid. Muatan koloid ini terbentuk karena koloid dapat mengalami adsorpsi, elektroforesis, dan koagulasi. Nah, apa saja muatan koloid ini? Muatan koloid kan ada tiga, adsorpsi, elektroforesis, dan koagulasi. Nah, itu yang akan kita bahas di video selanjutnya. Sekaligus kita akan membahas koloid hidrofil, hidrofob, dan asosiasi antara keduanya. Jadi tetap ikuti video selanjutnya ya, meskipun kita terpaus di sini karena ada durasi yang terbatas, tapi kita bisa tonton di video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai ketemu di video selanjutnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.